Channel 5 Metro Official. Oke Sam, hari ini kita melanjutkan proses pengesetan warna utama Sam ya, dan warna sampai finishing pokoknya ini Sam ya. Melanjutkan part kemarin sudah dipoksi, sekarang sudah dicat Sam ya. Nah, hari ini mau ngecat warna apa lagi nih Sam? Minum ini kuning sudah selesai Sam, tinggal putih selesai kuningnya Sam. Cing, itu buka sedikit kira lo, main rungu. Itu mereka esan. Biar masker esan. Gimana? Ini kuning dan berselesai kan, tinggal proses apa? Pendobelan tuh yang dalam kabin. Terus kalau kuning selesai kita warna putih sama itu banyak putihan yang si jambon. Oke. Berarti ini tinggal warna-warna list-list lah ya, gampang ini ya. Kayak winglet, kayak dalam kabin, dalam bak. Oke, lanjut. Ini Sam. Hampir jatuh bumpernya sama. Hey, ini bumpernya pakai Patriot sama Wajar. Ini kemarin belum direkam ini sama bagian jaring-jaringnya. Tambah buis. Nah, ini kabin yang warna biru. Ini interiornya berganti cat warna kuning. Ya, gitulah ya. Nah, ini sama ini lagi mencopot solasi sama. Kita lihat hasilnya. Setelah dicat bagian door trim dan talangnya ya, ini berarti kombinasi ini biru dan kuning. Ini nanti ada stikernya nggak Sam? Ada. Wah, ya tambah bagus sih, full stiker ini. Sam, coba Sam lihat yang ini Sam, desain stiker Sam, pinjam Sam. Kita lihat ini desain stiker yang warna biru ini, katanya ini full stiker Sam ya. Katanya ini full stiker ini. Wah, anjir. Buis percok. Anjir, ini wingletnya ini kuning. Buis. Oh, ini songkoknya warna putih ini Sam. Jadi nanti konsepnya itu kayak gini Sam ya. Ini orangnya desain stiker sendiri ini di 007 desain ini. Anjir, gokil. Lihat guys, trik unik pengecatan biar ditempel-tempel kan ini Sam ya, biar sekali pengecatan ini ya, skill orang ini skill. Kita lihat di cara ngecatnya. Nah, kita ambil sadel dulu. Jadi itu ada jok, ada filter, ada stiran. Ya ini satu warna Sam, satu paket spare part. Let's go.
hari ketiga proses pengesatan ini Sam ya. Ini udah di tahap pengglowingan lah ini. Untuk spare partnya sudah dicat semua dari wheeldop, perlampuan, hidupan lampu, pelek, spare part kaki-kaki dan lain-lain ya. Ini tinggal nunggu proses pengglowingan semua ini Sam ya. Oh ini kita lihat di sini Sam Eno lagi menyemprot pintu ya. Lanjut. Nah, ini Sam. Di sini udah ada contoh yang barusan di set glowing. Wah, ini nanti glowingnya kayak gini semua Sam. Glowing pol lagi Sam. Ini belum ini, masih busuk. Ya. Ya. Kita lihat di sana Sam. Kabin yang mirip si Jambon ya. Kita lihat ini dibasahi ini biar enggak lebunan Sam ya, biar debunya enggak kemana-mana ini. Kita lihat di sini ya, ada kabin yang mirip si Jambon ya di sini. Wah, kinclong banget jur. Aduh. Edian mulai sepor iki. Gimana ini boysnya kayak gini, aduh. Sam. Glowing parah. Siap. Lihat Sam. Wuyuh, Wis. Ini kita buat aja ya. Proses-prosesnya sampai selesai nanti kita lihat hasilnya. Oke. Lanjut. Ini bagian spare part kaki-kakinya ini warnanya itu full hitam ya Bung ya. Warnanya full hitam. Oh iya Sam, ini Sam. Ini wheeldopnya ada yang model kayak gini Sam, tengahnya di warna kuning Sam. Ini nanti yang akan dipasang di miniatur yang warna biru ini Sam. Anjay. Oh iya Sam, ini belum disepil ini ya. Apa jenenge? Emblemnya ini. Emblemnya udah dipasang ini Sam kemarin Sam. Ini dipasang dulu ini sebelum dipernis ya, jadi biar tambah boys kalau ngomong apa sih. Oke, ini ada emblemnya juga ini Sam, banyak Sam. Terus ini peleknya ini Sam, pelek dan tromol. Ini wheeldop yang warnanya warna potato ini Sam. Ada wheeldop Rebecca dan yang kayak gini lah, model semua. Tahu gitu ya.
kalau kalian mau miniaturnya glowing ya, nah itu ini biasanya masih ada banyak nih yang banyak tanya ini, gimana caranya glowing ya. Untuk pengecatan kompresor ini kita pakai pernis ya, pernisnya pakai yang ini Sam, Belkot ya. Kalau kalian kan biasanya pakai pilok ya, jadi kalian belinya itu bilang aja pakai pernis ya. Ini dicat, disemprot habis pengecatan Sam ya. Kalau udah selesai pengecatan baru dipernis Sam biar glowing ya. Ini biasanya masih ada yang belum tahu ini Sam ya. Nah, ini namanya pernis atau clear. Kalau pakai kompresor itu kan pakai cat yang nyampur kayak gini ya. Kalau pilok kan langsung semprot. Nah, ini Sam pakai Sam. Kita pakai Belkot. Untuk cat ini pakai merek apa? Sam. Cat. Pakai apa, Nong? Cat. Pakai apa ya? Ya pakai seadanya Sam. Oh, ini pakai ini Sam. Penta. Ada yang Penta top enggak? Ada yang Penta, ada yang top, top color ya. Nah, kalau pernis atau clear itu nantimu betulin apa? Oke, ini Sam, kayak gini Sam ya, bening, jadi bening ya gini Sam. Nah, kalau udah disemprotkan jadinya kayak gini Sam. Bikin selang ini Sam, lecin-lecin seperti selut. Ya. Mantap. Oke, Sur, akhirnya selesai pengecatan. Gimana sama lo? Wes kabeh, Pak, Gurung? Wes, alhamdulillah. Males ya. Ayai. Ini udah semua ya yang dicat ya. Dari sini, Sam. Dari sini tulisan tak sepilih, Sam. Pelek, ini udah dicat semua, udah di pernis juga, ini wheeljob juga udah. Terus semuanya ada di sini Sam. Sudah dipindah ke sini semua Sam ya, biar enggak umbrus. Ini sudah di warna hitam semua. Baiknya sudah di pernis. Kinclong nih Sam. Ini tinggal nunggu kering, terus besok tinggal proses perakitan Sam. Ini sudah di pernis ini Sam. Kinclong ini Sam ya. Jaya. Nah, ini dudukan lampu nih Sam. Ini yang mulai kinclongnya. Kelas dek. Nih pengaman slebernya Sam. Yang mau melihat kekinclongannya Sam. Sleber, pengaman hijaban, pengaman yang biru, pengaman yang kuning. Sudah semua ini Sam. Nih di sini ada kabin-kabinnya ini. Kabin-kabin ini guys, kinclong-kinclong. Wajah, wajah. Pintunya Sam. Ini pintunya. Dari deket ini Sam. Kinclong ini Sam. Tinggal nunggu kering toh ini Sam. Nah terus kalau nanti ada yang tanya kok ada wheeljob, jadi ini punya temen ya, punya temennya Sam Yunung ya, Sam Tio namanya. Sam Tio, Wong Medan ki, Wong Medan. Wong Medana. Ya. Ini repos ngono ki. Trek apa lu? Cil? Puso? Puso termo. Puso termo Sam ya. Bocil nyopiri trek Puso. Oke ya, pokoknya nanti ditunggu aja konten pas perakitan nih, untuk pengecatan udah selesai ini part 2. Oh iya Sam, sasis Sam belum Sam. Sasis ini Sam. Ini sasis warnanya full hitam. Itu sipernya sama kerenung. Udah, ya ini ya. Oke, sasis. Oke, berarti ini tinggal nunggu part perakitan. Oke, pokoknya nanti ditunggu saja konten selanjutnya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lima Miniatur Official. Oke. Nice banget Sam ya. Nah, lihat Sam, di sini ada kaca hebat Sam.
Siapa nih bako? Iya. Ayo.